Baik, hari ini anak-anak kita ada review dan latihan soal ya. Minggu depan kita DT. Karena kalian tetap harus ada nilai pengetahuannya. Jadi kita review dulu. Materi mister hanya ada dua ya. Di bahasa pemrograman. Nanti mister sertakan untuk materinya di link ya, nanti Mister bagikan juga. Mister, nanti apa namanya latihan soalnya Mister kirim ya, Mister. Iya, kirim. Tenang aja. Ini ya. Ya, jadi ada dua. Sebetulnya ini Mister sudah bagikan waktu kalian masuk ya. Mister tidak rangkum karena ini sebetulnya sudah rangkuman. Ini sudah rangkuman dari bukunya. Oke, nanti Mister berikan lagi ya dengan link. Baik, kita coba memperhatikan kembali. Kita ulang ya karena waktu kalian masuk mungkin ada yang tidak memperhatikan atau lupa gitu ya. It's okay. Kita masih di dalam yang namanya bahasa pemrograman. Jadi aplikasi atau yang kita sebut namanya software itu ada karena ada orang yang membuat ya, tidak tiba-tiba ada. Nah, orang yang membuat ini namanya adalah programmer. Dan orang yang membuatnya itu menggunakan yang disebut sebagai pemrograman. Nah, pemrograman sendiri itu pertama-tama kita harus tahu bahwa ada bahasanya. Tuh. Contoh. Misalnya kita menulis saja, itu kan pasti ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya kan, dan sebagainya. Nah, ketika kita menulis di komputer untuk membuat sesuatu, maka itu juga ada bahasanya. Dan bahasanya itu ada banyak sekali. Nah, waktu itu Mister sudah perlihatkan tuh ada banyak ya. Dan setiap bahasa itu punya fungsinya masing-masing, ya. Oke. Nanti kalian bisa coba menuju ke yang ini ya, witri.school.com. Kita coba dulu. Nah, ini adalah berbagai jenis bahasa dan fungsinya ya. Nah, bahasa pemrograman itu disebut juga code atau coding. Ada HTML, ini yang umum sekarang digunakan. Kalau kalian mau belajar ya, nanti boleh belajar HTML. Nah, di sini tinggal learn saja ya. Diklik ini semua pelajarannya ada semua di sini. Jadi seperti kursus ya. Oh, semuanya ada di sini. Kalian mulai dari introduction ya kan sampai hebatnya ya. Nah, sampai sini itu ada semua. Jadi ini nanti ada materinya, ada prakteknya. Tapi it's okay, itu tambahan saja. Ada CSS, ya, JavaScript, Python, SQL, PHP, ya kan, C++, Java, dan sebagainya. Banyak sekali ya. Nah, tentu ini tergantung kegunaannya untuk dipakai di mana, misalnya seperti itu. Oke, Mister menuju ke sini lagi. Ke bahasa pemrogramannya ya. Oke. Bahasa pemrograman itu adalah serangkaian kata dan simbol ya yang memungkinkan pengguna itu ini usernya atau kalian yang sedang menggunakan komputer memberikan perintah ke komputernya. Gitu. Cara langkahnya ya ini. Yang pertama itu pasti menulis
algoritma dulu. Nah, apa itu algoritma? Nanti di bagian kedua ya. Jadi kalau kalian mau menjadi seorang programmer, kalian pertama-tama itu harus menulis algoritma, menyusunnya, mengkompilasikannya, ya, dan terakhir adalah menjalankannya. Oke. Nah, bahasa pemrograman itu ada dua jenis, ya, tekstual dan visual. Tekstual itu yang berupa teks, ya, seperti tadi C++ dan sebagainya itu teks semua. Kalian mengetik satu-satu gitu ya. Salah satu huruf aja atau besar kecil saja itu sudah error program. Tapi yang ada lebih mudah yaitu yang visual. Ini berupa block coding. Kalian pernah praktekkan di go.org, juga Meetup juga. Nah, ini kalian pernah presentasikan, Mister tidak ulangi ya. Kita langsung saja menuju ke yang dua, algoritma. Nah, tadi ada yang disebut bahasa pemrograman. Nah, kalau mau menulis pemrograman itu harus tahu namanya algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma itu adalah ini sekumpulan instruksi yang terstruktur. Jadi komputer itu isinya instruksi yang terstruktur. Contoh, yuk kita buka di misalnya Google ya. Contoh ini, misalnya Mister sudah buka kayak gini. Ini di belakang ini ada codingnya. Codingnya itu terstruktur. Kita coba klik CTRL sama U ya. Nanti kita dibawa ke blok codingnya. Nah, ini dia. Lihat ya. Padahal tampilannya cuman segini. Tapi codingnya itu tuh isinya. Wah, banyak sekali. Lihat. Ya kan? Tuh, ini codingnya. Jadi kalau kalian buka web browser, kalian mau tahu ini kan tampilannya cuma sedikit nih, ya. Tapi codingnya itu segini banyaknya nih. Waduh. Kalau kalian nulis, pegel nggak ini? Mister itu ceklek, itu jari ceklek duluan, Mister, sebelum selesai. Iya, ini kalau kalian nulis sendiri itu ya, sampai berapa ribu halaman? Oh, 956 halaman. Baris ya, bukan halaman, baris. Padahal tampilannya cuma segini. Ya enggak? Nah, ini ya namanya adalah bahasa pemrograman yang terstruktur. Ini tidak bisa bolak-balik ini. Ini kebalik satu aja, maka yang diprogram error. Nah, itulah namanya berarti kalau algoritma. Ada kekurangan atau ada yang hilang langsung error gitu. Iya, error. Biasanya di sini ada tanda seru di sini. Ya, ada tanda seru atau tanda merah gitu. Oh, banyak sekali. Ini semuanya diatur ya, misalnya huruf besar, huruf kecil, kita coba lihat di. Nah, contoh. Ini array ya. Ini mulai dari huruf besar, huruf kecil, kemudian jenis teksnya ya. Itu semua diatur ya. Karena ini kan beda-beda nih. Oh. Nah, seperti ini. Itu adalah kita harus apa namanya? Tahu ada susurannya, ada algoritmanya gitu. Sulit memang ya. Ah, ciri-cirinya seperti ini, ada input ya, ada proses, ada output ya kan,
instruksinya jelas, tidak ambigu, ya, memiliki stopping rule. Nah, jenisnya ada banyak. Kemarin Mister juga sudah beritahu, ya, define and conquer, dynamic program, ya, metode flowchart ini yang paling umum. Oke. Di sini ada simbolnya, ya, simbol. Kemarin Mister sudah tunjukkan, ya, ada yang seperti ini, contoh-contoh flowchart, ya. Kalian juga sudah pernah membuat kan kemarin, kan? Ada yang jadi, ada yang enggak. Ini lemot. Oke, nah contohnya seperti ini, ya, flowchart. Misalnya flowchart perlu bawa payung, ya. Ternyata mau bawa payung itu ada algoritmanya, ya. Nah, jadi bisa juga dibuat sebuah program. Jadi kita ini melakukan banyak hal itu juga sebetulnya ada alurnya, ada programnya. Di otak kita ini ada programnya, jadi jangan salah, ya. Kita nggak mungkin kebalik, misalnya mau mandi, itu apa? Tiba-tiba langsung sabunan. Bisa enggak? Misalnya apa? Marvelius nih, mau makan, ya. Yang pertama dilakukan cuci piring dulu. Ya kan kebalik, ya, pasti mengambil nasi dulu, cuci piring itu terakhir, ya enggak? Nah, itu ada flowchart, ada aturan. Jadi hidup kita juga sama, nggak bisa terbalik-balik. Kalian mau pinter, pertama yang harus dilakukan ya belajar dulu, sekolah yang rajin dulu, ya enggak? Kan seperti itu. Nah, itu yang namanya flowchart. Oke, Mister lanjutkan, ya. Ini simbol memulai, ya, ini oval. Kalau tanda panah ini alirannya, selanjutnya apa gitu. Kalau kotak atau persegi ini proses dan sebagainya. Nanti kalian boleh pelajari di rumah. Dan terakhir ini adalah berbagai contoh program yang sudah pernah kalian kerjakan. Kecuali yang kodu lab, ya. Kodu lab ini untuk pembuatan 3D. Kalau laptop kalian kuat, boleh dicoba, ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Baik, jadi materinya itu ada dua, pemrograman dan algoritma, ya. Kita menuju ke latihan soalnya. Mister membuatnya cukup mudah, ya. Jadi, tidak membuat kalian kesulitan, tenang saja. Ini nanti apa di foto? Kenapa? Apa di foto? Enggak, kita baca, kita jawab sama-sama, ya. Setelah itu nanti Mister akan berikan kunci jawabannya di bawah. Nanti Mister akan kirimkan ke kalian untuk dipelajari, ya. Oke. Bisa jadi seperti ini. Soalnya bisa jadi berubah, ya, tetapi intinya tidak mungkin berubah. Temanya pasti pemrograman dan algoritma. Baik, kita coba jawab di nomor 1 sampai 5, ya. ABC-nya boleh kita jawab bersama-sama, ya. Siapa mau jawab nomor 1? Silakan. Ada yang mau jawab nomor 1? Kok nggak ada?
Komputer dapat melakukan berbagai jenis tugas untuk membantu manusia agar berfungsi dengan baik dan berkomunikasi dengan penggunanya. Maka komputer memerlukan B program. Ya, program ya. Oke, kalau daya ini apa? Kalau daya apa? Daya itu source atau sumber tenaga untuk komputernya ya, misalnya listrik. Gitu. Kalau hardware, apa ini hardware? Ada yang tahu apa itu hardware? Hardware itu komputernya, monitornya, sama ya, betul ya. Jadi CPU-nya, perangkat kerasnya ya. Kayak yang di IRL tuh gitu. Ya, jadi mouse, keyboard, ya, CPU, monitor itu adalah hardware ya. Atau yang disebut sebagai perangkat keras. Ini lawan katanya adalah software atau yang disebut sebagai perangkat lunak, program aplikasi ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada di komputer itu disebut juga software atau perangkat lunak juga. Ini ya. Kalau multitasking apa? Artinya melakukan beberapa hal pada suatu waktu. Iya, betul ya. Jadi multitasking itu adalah kerja komputer secara bersamaan dalam satu waktu ya, atau sorry. Kerja komputer atau program komputer, tapi beberapa ya, berapa bisa dua atau tiga lebih program komputer secara bersamaan. Misalnya buka Word dan buka Zoom, ya ini artinya multitasking. Oke, yang kedua, bahasa pemrograman memiliki dua bahasa, yaitu tekstual dan visual A. Yo, betul ya. Ini cukup mudah. Kalau A visual, apa ini? A visual itu artinya ya, wah, sebenarnya nggak ada ya. Oke, struktural bukan ya. Oke. Baik, nomor tiga, langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah komputasi tertentu disebut? Langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah komputasi. Apa, Marco? Proses. No. Algoritma. Ya, algoritma. Ya. Kalau proses, input, stopping rule, ini sebetulnya adalah ciri-ciri dari algoritma, ya. Oke. Mr. Milin izin ke toilet. Silakan. Hal pertama yang harus dilakukan pada saat membuat program. Nah, tadi Mr. sudah bilang menyusun kode. Oh, belum tepat. Keremi ya, Pak. Ya, hal pertama kali ya, kalau saya mau bikin program, apa yang harus aku lakukan? No. Oke, yang pertama harus dilakukan adalah menulis algoritma ya. Jadi tadi ada bagannya, yang pertama dilakukan adalah menulis algoritma. Nomor lima,
Pada sistem flowchart, simbol persegi menunjukkan apa? Proses. Yes, proses. Ya, jadi persegi itu proses. Kalau permulaan apa? Simbolnya apa? Permulaan itu kayak oval gitu. Yes, oval. Kalau aliran? Aliran arah itu arrow, arrow. Yes, panah ya, arrow. Kalau perbandingan? Itu layang-layang. Jajar genjang ya. Oke. Baik, jadi nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut. Di... Oh, sebentar, yang nomor tiga bisa. Nomor tiga? Oke, bentar. Thank you. Oke. Baik, sekarang untuk esainya. Semua jawaban ada di worksheet-nya, di materi. Coba kita lihat satu-satu ya. Yang dimaksud dengan bahasa pemrograman. Oke, apa itu? Kita cek ya, sini. Nah, ini dia. Serangkaian kata dan simbol. Jadi ada kata, ada simbol, itu adalah bahasa pemrograman ya. Yang memungkinkan pengguna memberikan perintah. Jadi paling penting adalah ini. Kata dan simbolnya itu untuk apa? Nah, untuk memberikan perintah ke komputer. Jadi kalau jawab harus lengkap ya. Oke. Di sini adalah rangkaian kata dan simbol untuk memberikan perintah kepada komputer. Baik, ini mengapa seorang programmer harus memahami bahasa pemrograman? Nah, siapa mau jawab? Ini waktu kalian, Mr. minta ada yang presentasi ya waktu itu. Coba berikan alasannya, kenapa seorang programmer harus tahu bahasa pemrograman? Agar programmer dapat ngoding dengan baik. Ngoding dengan baik. Selain itu. Tanpa mengetahui bahasa pemrograman, programmer tidak bisa membuat apps. Oke. Ada lagi? Ayo. Coba berpikir, kira-kira apalagi alasannya. Ya, dua itu alasannya bisa ya, betul ya. Oke, jadi seorang programmer itu harus memahami bahasa pemrograman. Jadi alasannya penting, ini penting ya. Nah, semuanya betul, tapi ada yang penting. Yang pertama membuat jelas ya, bisa membuat. Oke. Membuat program, membuat apps, ya, dan sebagainya. Jadi, tadi Nathan sama apa, Rio sudah jawab, itu bisa membuat, ya, itu iya. Tetapi ada yang penting lagi, bisa apa? Membuat program. Hah? Memperbaiki masalah ya, atau yang disebut sebagai bug. Jadi kalau programnya bermasalah atau error, nah dia tahu cara memperbaikinya ya. Nah, ini pentingnya. Oh, yang salah, oh ternyata ini. Oh, bahasanya yang ini keliru gitu ya. Nah, ini penting. Jadi selain bisa membuat, tetapi juga bisa memperbaiki. Karena membuat saja belum tentu betul. Contoh nanti ya, kalian ketika praktek membuat My Piano,
ya. Kalian memasukkan kok udah sama kayak mister, tapi kok apa? Kok nggak bisa jalan gitu ya. Bisa jadi gitu kan. Nah, jadi selain bisa membuat juga memperbaiki. Oke. Kemudian contoh bahasa pemrograman. Oke, ada apa aja coba sebutkan. Banyak tadi. Ingat nggak? Itu contoh bahasa. Contohnya ada divide and conquer. Tadi Mister sudah sebutkan banyak tuh bahasa pemrograman. Aduh, scratch, code, or, code. Oh, nah itu kan program untuk pemrograman ya. Oke, ini bahasanya, bahasa pemrogramannya ada apa aja? HTML. Ya, HTML. HTML berapa? 5 ya. yang paling terbaru. Oke, HTML boleh. Apa kepanjangannya HTML? JavaScript, PHP, Python. Ya. Visual C, okay, dan coba. C++. Ya, oke, okay, betul. Nah, coba ada yang tahu kepanjangannya HTML? Boleh browsing, Mister. Boleh, silakan. Okay. HTML. Kalau di sini ini hypertext markup language. Iya, betul. Hypertext markup language ya. Jadi bahasa hypertext markup. Itu HTML. Oke. Ada SQL, ada PHP, ya kan, ada JavaScript, ada C++ dan sebagainya. Itu adalah bahasa-bahasanya. Kemudian bedanya program visual dengan bahasa pemrograman visual. Nah, visual itu yang tadi ya, yang di sini jawabannya ini visual semua itu tadi. Visual dengan tekstual. Apa bedanya? Yang visual itu yang ini ya, yang gambar ya. Kemudian yang bahasa pemrograman tekstual adalah bahasa pemrograman berupa teks atau tulisan. Pada pemrograman tekstual, kode program diketik secara manual menggunakan tata bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman visual adalah bahasa pemrograman berupa elemen grafis atau gambar. Pada pemrograman visual, bagian-bagian dari program ditampilkan dengan gambar-gambar. Pemrograman visual lebih mudah dilakukan sehingga cocok untuk belajar pemrograman. Oke, jadi seperti Mister. Itu ya. Panjang? Jawabannya panjang. Pemrograman tekstual itu diketik secara manual satu persatu, sementara bahasa pemrograman visual itu atau program itu dengan cara menyusun balok-balok perintah. Iya. Oke, seperti itu boleh ya. Good. Selanjutnya kita menuju ke algoritma ya. Apa yang disebut sebagai algoritma? Mister. Oke, Mister tampilkan di sini. Mister. Iya, kenapa? Wifi-nya Marco nge-lag. Oh, oke, okay, nggak apa-apa. Nanti ada record-nya. Star. Ya. Jadi ini izin kepala lab ya. Silakan, silakan. Nah, algoritma itulah kumpulan instruksinya ya. Jadi instruksi yang diimplementasikan ke dalam bentuk program untuk menyelesaikan masalah komputasi tertentu. Instruksinya itu namanya adalah algoritma atau algoritma. Kemudian ciri-cirinya, nah ini ciri-cirinya ada input, ada proses, ada output ya. Memiliki rule ya atau instruksi yang jelas dan ada juga stopping rule-nya.
Kemudian tiga jenis algoritma. Ada banyak ya, Mister. Nanti minta tiga saja. Ini ada divide and conquer, dinamik, seraka, ya. Kemudian flowchart, ada sudo atau kode semu, shadow code. Shadow. Gambarkan dan jelaskan fungsi simbol pada flowchart. Nah, ini seperti tadi ya, misalnya oval itu memulai, kemudian kotak itu proses. Ada lagi arrow atau tanda panah itu adalah aliran, seperti itu. Nomor 14. Dua situs pembelajaran tadi Mister sudah tampilkan juga ya, ada code.org, ada Scratch, ada CoduLab, ada MeetApp ya, macam-macam. Dan terakhir adalah fungsi dari MeetApp adalah, oke, kalian jawab. Fungsi dari MeetApp itu membuat apa? Kok membuat? Itu dipakai untuk apa? Yang sedang kalian pelajari. Jangan sampai nggak tahu ya. Meet apps inventor itu meminta pengguna baru untuk memprogram komputer untuk menciptakan aplikasi perangkat lunak bagi sistem operasi Android. Oke, betul ya. Jadi seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Mister, nanti jawabannya yang uraian nanti dikirim ya? Atau ya, nanti Mister kirim. Oke, Mister. Oke, jadi minggu depan kita ada daily test. Setelah itu minggu depannya lagi ya, kita ada langsung prakteknya ya. Ujian apa? Apa namanya? PTS. Itu tanggal berapa PTS? Oke, masih satu minggu lagi. Oke ya, jadi nanti ada praktek PTS juga. Prakteknya tetap sama menggunakan Meet Apps ya. Bisa jadi nanti user tambahkan untuk panduan lain ya. Jadi kalian nanti dicoba. Setelah ini Mister kirimkan rekaman kelas beserta worksheet latihan soal dan rangkumannya. Kemudian Mister juga kirimkan panduan untuk pembuatan My Piano. Jadi kalian harus kerjakan ya. Nanti My Piano-nya silahkan di-download ya. Kemudian dicoba di-install di HP-nya ya, kalau bisa. Nah, aplikasinya build apps-nya itu yang dikirim ke Mister ya. Jadi APK-nya. Jadi setelah di-download, baru APK-nya itu yang dikirimkan ke Mister. Okay. Boleh diulangi. Jadi APK-nya itu yang dikirimkan ke Mister. APK apa ya? Oke, okay, ini dia. Contoh ya. Contoh nih Mister kasih tahu di sini. Oke, misalnya ya. Nah, Mister kan sudah jadi misalnya seperti ini ya. Di blognya sudah jadi, aplikasinya sudah jadi. Kalian tinggal build. Nah, kemudian APK di Android apps di sini tinggal diklik saja. Nah, nanti ini akan ada proses sampai dia mendownload aplikasinya atau APK-nya.
gitu. Jadi yang dikirim adalah hasil APK-nya. Oke, sampai sini paham? Itu mencet yang mana, Mas? Paham. Iya, paham ya. Enggak apa-apa. Yang penting kalian dibuat dulu ya. Kalian buat dulu, nanti ada panduannya. Mister juga di deskripsi itu ada link-linknya, termasuk link kelas sebelumnya ya. Nah, ini dia ya. Download APK Now. Nah, ini yang di-download. Klik misalnya seperti ini. Nanti kan dia download. Nah, ini dia ya. Nah, ini yang nanti dikirim ke Mister. My Piano, tapi diganti namanya ya. Atau enggak juga enggak apa-apa. Supaya enggak error. Oke. Okay. Nah, ini dia. Ini dikirim ke Mister. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Masih ada 3 menit. Baik, kalau tidak ada, nah, Mister akhiri ya kelasnya. Nanti Mister share link-linknya. Ada banyak sekali link. Ditunggu saja. Kita ketemu lagi minggu depan. See you next time. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Thank you, Mister. Bye. Terima kasih, Mister. Bye.